Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman binti Isman daripada bahagian Diploma Seni Bina dari kelas 1B ingin berkongsi dengan anda semua tiga fakta menarik tentang Masjid Kota Iskandar. Masjid ini terletak di Iskandar Puteri, Johor Bahru dan telah dirasmikan pada 16 Jun 2015. Fakta yang pertama adalah Masjid ini telah memenangi Malaysian Landscape Architecture Award 2017 dari Institute Landscape Architect Malaysia. Dan yang kedua adalah masjid ini mempunyai semi domes atau kubah separuh bulatan yang berkaligrafi Allahu Akbar, La Ilaha Illallah, Subhanallah. Dan cahaya boleh memasuki ruang masjid dari celahan-celahan kaligrafi yang terdapat di semidom sebelah. Dan yang ketiga dan terakhir adalah masjid ini banyak dipengaruhi oleh seni bina-seni bina negara Timur Tengah, iaitu contohnya Ottoman Turki. Jom kita tengok sedikit sebanyak gambaran masjid yang saya dapat carikan untuk anda. Ini adalah ruangan masjid. Kawasan masjid. Dan ini adalah yang saya katakan domes atau semi domes atau lebih kita senang panggil kubah separuh bulatan yang berkaligrafi Allahu Akbar, La Ilaha Illallah, Subhanallah. Dan di tepinya diiringi oleh menara-menara yang seperti roket. Ini adalah yang saya katakan cahaya boleh masuk dan akan jatuh kepada minbar. Ini adalah permukaan tempered glass atau kaca. Ini adalah mimbar. Apa itu mimbar? Mimbar adalah tempat khas yang dibuat untuk imam memberi khutbah Jumaat pada para-para jemaah lelaki pada hari Jumaat. Kebiasaannya digunakan. Atau hari raya boleh. Dan ini adalah tempat wuduk. Saya tak pasti tempat wuduk perempuan atau lelaki sebab saya tak boleh pergi ke kawasan masjid kan. Jadi saya cuma ambil daripada Google. Dan ia berbentuk seperti telaga atau perigi. Macam itulah. Ini adalah yang saya katakan ruangan dalaman yang besar dan luas. Sebab Ottoman Turki, seni bina-seni binanya banyak menggunakan ruangan-ruangan yang luas dan besar. Itu saja yang dapat saya kongsi dan beri pada anda semua. Semoga ilmu yang sedikit ini boleh menjadi manfaat pada kita semua. Terima kasih.